Boleh, Walang. Lihatin Walang nanti pegang. Tapi hilang. Walang. Ini pegangan dek. Dipilih cari Walang. Kegiatan sekolah ya, pegang. Enggak ditaruh ke kono, terus di video ditunjukin ke ustazah. Kita bermayu. Walangnya biasanya kan akeh lho, Dik. Akeh. Raneng ya, sitok ya. Bermayu. Iba. Hah? Lihatin. Enti anu nih mak, toples enti? Toples emang di? Kok malah di? Gak ada Walang, ayo beli Walang. Neng kene lo? Oh iki lo dek, neng dek, aduh main tidek, tidek, di mana? Di teman? Biri gimana maju? Di mana? Oh, kilo, cilik, kilo, cilik, kilo. Kilo, cilik, kilo. Ini cilik, cilik, kilo, kilo. Kilo, kilo, cilik, kilo, Walang, kilo, kilo. Tangkep, gak tangkep. Ini tak tangkep, ini bisa nangkep gak? Saya pilih tangkep nih, sama. Pinter. Seta, seta, seta. Masuk, masuk. Ini cakelah, ini cakelah, cakep, cakep. Cakep, Ayo nanti adik, mana nanti tutup adik. Ibu. Lah ibu, bu. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Tuh tahu. Ini duduk. Ayo, wes. Ayo, emang kira-kira aku buka. Aku buka cilik, betul lah. Tuh lah, tuh lah. Turun lah, turun lah. Gulung, gulung, turun, gulung, gulung, gulung. Manggil aku, terlalu lincah. Sama ayo. Ini kira nih, kira nih. Ini sebenarnya, es urung. Lincah, es melayu. Ini kira-kira, depan, depan. Poin gue. Ayo. Aku pernah nang. Gue anu ya, laba-laba ya, kan ada. Ayo ada gue laba-laba lah nang. Sik tak turun, Dik. Iya. Dinyumpel. Turun, Nas. Mana napa? Tane nang kon mbang nang iki anu ular, Dik. Tapi ularnya rane mergone iki. Rana yang telah berarti rana yang ular mana? Berarti bersih mana telah? Gak ada mana telah? Buatan enten mana telah? Buatan enten lho rana yang gelu jadi sendiri rana mana telah? Gak ada tuh rana mana telah mana telah adik pilih pilih ada kulit Walang yang Melayu ya dek ya aku lihat yang coba ya sepeda nih kayaknya gitu emang Melayu ini nanti tuh? Ini mana nanti? Hah? Ayo ini mana nanti? Walang mangan begini kan sih ki dipangan ini Walang kan niki dicoba ditekol ini ini di alon-alon tapi diubek ya alon-alon ya. Ah,
raneng melayu dek dek raneng ini kan neng dek lihatan dek ini kan biasa nih kene neng apa jenenge malang akeh lho kok ya raneng setelah kita ya malang gede di sana akeh raneng wil lihatan jari lihat laba-laba apa biar aneh laba-laba tau cari lihat-lihat tak di pokoknya serang-serang awas nonton oh bukunya kenceng aneh gak? Mamam daun, rana itu aku lahir orang. Udah Udah. Kau rana laba-laba ni ngapain? Kau rana kan laba-laba rana yang isi ni. Belum dapat. Sek nyari. Tak kulain kau nomas. Pegang. Tutup. Awas satu. Mana? Tak kulain kau nomas. Lihat tak dilihat ane sek. Dirimu neng kau neng. Nengkono ada adik. Nengkono ada kupu-kupu tadi bil. Tanamannya subur. Orangnya singgul lagi nggak pakan. Udah mati. Kulo kupu-kupu ni tapi cilik lo, Bil. Biar nangkap. Oh, iso iki. Ki, kita anu kupu-kupu dua iki, piye jare nangkep piye? Kupu-kupu iki. Ini kupu-kupu putih iki, lho kan? Ya kan? Hah? Udah nangkep piye? Kan? Pilih nyari serangga. Serangga. Iya, tenek nang anu. Pilih. Apa sih? Malang, tapi kupu-kupu. Kupu-kupu di situ tuh. Kupu-kupu. Kupu-kupu bilangnya kalau kui, tanya kalau piye pin. Kupu-kupu di mana? Kalau pin. Boleh aneh sih, menang diam-diam tak boleh aneh. Tunggu neng. Pijir yang nyekel mayu. Iya, no. Pemirsa. Di sini.
regange. Anone, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ki pegang kotak e kotak debel, ki kotak, kotak, kotak. Dibuka kotak e, buka, kotak e, buka. Tutup, sese, tutup. Sese, sese, tutup. Tutup, tutup, tutup. Alu, aduh, tangan kecepet. Alhamdulillah. Oke, oke. Sese, mayu. Wis mlaku sik sese. Saya dikit dikirin ustazah. Tata. Dik beri nangkep apa? Kupu, ku. Dik pilih apa itu Dik Bili? Kupu. Kupu, kupu. Kupu, kupu. Kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda berdua semua dan juga anak-anakku yang kucinta. Hari ini hari Senin, ketemu lagi dengan Ustazah Dwi ya sayang ya. Oke, cantik ganteng. Hari ini tema kita mau belajar mengenal binatang serangga. Saja binatang serangga itu ada kupu-kupu, ada belalang, ada semut juga ya sayang ya. Nanti yang di rumah silakan bersama ayah bundanya didampingi belajar mengenal lebih dekat lagi binatang serangga, yaitu dengan cara menangkap binatang serangga itu. Boleh seperti punya Ustazah. Ustazah sudah menangkap apa ini kupu-kupu hari ini ya sayang ya. Nanti boleh didokumentasikan di grup. Nanti Ustazah akan tanya-tanya binatang apa dan apa saja yang dijumpai anak-anak tentang binatang serangga itu. Oke sayang, Ustazah dicukupkan. Selamat belajar yang di rumah sama ayah bundanya. Silakan belajar mencari binatang serangga. Oke, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.